Selamat malam teman-teman. Ini saya cuma mau lanjutin aja yang info saya share tadi di grup ya. Jadi yang tentang email itu, email pastikan email teman-teman yang terdaftar di web itu di username masing-masing itu benar-benar yang aktif. Oke. Dan kalau misalnya kemarin masih ada bolong, emailnya belum diisi, ini saatnya untuk mengisi email. Ya, karena untuk kedepannya ini akan dikembangkan fitur baru yang merupakan sistem keamanan data yang nanti langsung connect ke email masing-masing. Jadi segera diperbarui ya teman-teman. Dan untuk kedepannya ini kita cuma dikasih kesempatan berarti sekali untuk rubah email ya selama bulan Januari ini. Jadi setelah itu kayaknya kita udah nggak bisa ya. Kayak kemarin saya waktu ngerubahin rekening ada member itu juga diinfo dari CS-nya untuk tidak merubah rekening lagi. Jadi kalau satu itu sudah, kayaknya itu untuk seterusnya. Oke. So, kita mau cara ngeceknya atau cara rubahnya adalah kita akan masuk ke username masing-masing. Oke, saya mulai dari awal ya. Jadi pastikan dimasukkan username teman-teman. Lalu pastikan juga ini passcode-nya yang ada di sini on. Kalau belum on, masih off, teman-teman harus klik ini. Oke. Lalu diisi passcode-nya. Yang kelupaan passcode-nya, teman-teman silahkan hubungi upline aktif teman-teman. Nanti akan dibantu. Oke. Nah, selanjutnya habis passcode on, teman-teman pilih ini yang di pojok kanan yang ada gambar orangnya, diklik aja lalu klik profile. Ini ya. Nah, akan masuk di personal info. Nah, nanti kalau misalnya ini emailnya kok keliru nih, aku mau ganti yang lain. Nah, nanti tinggal dihapus aja. Ini bisa dihapus ya, teman-teman. Nanti diisi lagi yang baru. Setelah itu nanti teman-teman langsung klik yang save aja di sini. Selesai. Gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Yang masih ada pertanyaan silahkan nanti kontak upline-nya atau kontak saya boleh ya. Thank you and better life with MCI.